ini kami dari Direktorat Reskrim UM Polda Metro Jaya melaksanakan rilis terhadap sindikat penipuan, ya, sindikat penipuan yang diungkap oleh Subdit Jatantras. Sindikat ini sudah beroperasi berdasarkan pengakuannya dan fakta-fakta serta barang bukti yang kita amankan sudah beroperasi kurang lebih sekitar 2 tahun. Ada satu hal unik yang menarik, ya, yang mereka lakukan dalam 2 tahun ini. Mereka sudah lebih melakukan kegiatan kurang lebih 20 kali. Metodenya adalah mencari korban yang pertama. Mencari korban mereka dengan googling. Mereka mencari korban dengan sasaran yang punya kekerabatan berdasarkan asal daerah yang sama dengan para pelaku. Para pelaku ini berasal dari daerah Sumatera Utara. Mereka bekerja sebagai, ada yang manajer kafe, ada yang penyanyi di salah satu kafe, dan ada yang petugas koperasi, 3 orang ini. Mereka mencari korban, itu korban-korbannya adalah orang-orang yang berasal dari Sumatera Utara juga. Kemudian mereka memprofiling calon korban, menganalisa berdasarkan nama keluarga dari calon korban dengan marga tertentu, kemudian mencari data nomor handphonenya, kemudian menghubungi para korban. Dengan melakukan pendekatan kekerabatan asal daerah yang sama, diceritakan akhirnya para korban itu biasanya percaya. 20 kali mereka melakukan, ya, percaya dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh para pelaku, sehingga para korban melakukan pentransferan uang berkali-kali. Untuk korban yang terakhir yang akhirnya kita tangkap, ini seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Gede, dia mengaku bahwa